Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di pagi ini kami sedang mengerjakan proses pengaspalan aspal hotmix di dalam gudang Shopee ya teman-teman semuanya. Nah, bisa dilihat dengan sendirinya, ini tuh dari dasar peluran beton yang banyak debunya bosku. Banyak sekali debunya. Sampai-sampai owner dari gudang Shopee-nya itu pengen dalam gudang Shopee di aspal hotmix. Nah, jadi sebelum proses pengaspalan aspal hotmix ini dilakukan, yaitu pembersihan lantai kerja seluruhnya bosku. Nah, guna supaya tidak banyak kotoran ataupun debu yang nempel kepada pori-pori si beton ini ya bosku. Kan nantinya ini tuh si beton ini nantinya akan disiram dengan cairan plingkut atau cairan ermosi, atau bisa dibilang dengan cairan perkat aspal seperti itu teman-teman. Nah teman-teman semuanya bisa dilihat dengan sendirinya, ini tuh sedang menurunkan si baby roller full fibro. Setelah kan si halaman ini tuh banyak halaman yang bergelombang, jadi betonan ini, peluran betonan itu banyak yang bergelombang. Nah si bergelombangnya itu ditebar dengan batu split ya bosku. Setelah ditebar dengan batu split, lalu dipadatkan pakai mesin baby roller full fibro seperti itu teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, kami ini dari jasa pengaspalan cor beton dan lain-lain. Kami selalu siap nih untuk melayani pekerjaan sedikit maupun banyak. Jika Anda berminat, silakan hubungi kami saja. Nomor kami sudah tertera di deskripsi. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan konsultasinya gratis. Penawaran harga yang terbaik dari kami tentunya bosku. Seperti itu. Nah teman-teman semuanya bisa dilihat, untuk fungsi baby roller ini sangat bermanfaat. Tentunya pemadatan si aspal atau pemadatan si ini nih bosku, batu split, lalu pemadatan tanah bisa, pemadatan lapangan, dan tentunya di area kecil sangat cocok bosku. Nah teman-teman semuanya bisa dilihat dengan sendirinya, setelah dipadatkan pakai mesin baby roller full vibro, lalu si lantai kerja yang siap untuk dihamparkan si aspal hotmix ini dilakukan penyiraman si aspal, perkat aspal menyeluruh seluruhnya, yaitu cairan perkat aspal atau cairan ermosi ya bosku, atau bisa dibilang lagi dengan cairan plingkut ya bosku. Nah seperti ini. Jadi teman-teman semuanya, cairan perkat aspal hotmix ini yaitu benar-benar sangat coklat ya bosku. Nah tetapi kalau sudah diaplikasikan kepada badan jalan atau badan halaman yang siap untuk dihamparkan si aspal hotmix, hasilnya akan jadi sangat hitam. Nah teman-teman semuanya bisa dilihat dengan sendirinya. Adapun yang sedang penyiraman atau pengecoran si cairan perkat aspal hotmix ini atau cairan ermosi ini. Adapun juga yang sedang penghamparan atau penebaran si aspal hotmix seperti ini, bisa dilihat dengan sendirinya. Nah 1, 2, dan 3. Nah itu tuh namanya penghamparan si aspal hotmix. Setelah cairan perkat aspal hotmix ini dicor atau disiram menyeluruh, lapisan aspal baru ini dapat dihamparkan di atasnya, di atas permukaannya ya teman-teman. Proses ini itu harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan ikatan yang baik antar lapisan. Nah, jadi teman-teman semuanya, si cairan perkat aspal ini dilakukan menggunakan si gagang aspal ini untuk area luas maupun kecil bosku, seperti itu. Jadi sebelum permukaan ini dibersihkan, tadinya ya bosku kan tadinya banyak banget debu ya, sebelum diaplikasikan itu, permukaan itu harus dibersihkan dari debu, contohnya kotoran, minyak, dan tentunya material dari material lainnya bosku yang mengganggu adhesi, sebenarnya seperti itu. Makanya sebelum penyiraman si cairan perkat aspal hotmix ini, dibersihkan menyeluruh si lantai kerja yang siap untuk dilakukan si aspal hotmix. Nah teman-teman semuanya, ini tuh tahap pertama. Jadi itu tahap pertamanya itu si aspal hotmix dipadatkan pakai mesin baby roller full fibro. Setelah itu atasnya dikasih lagi dengan cairan perkat aspal atau cairan ermosi seperti ini, guna untuk memperkat si cairan aspal ini dan si hamparan aspal hotmix yang tadi sudah dihamparkan. Nah setelah itu dilakukan ke tahap yang kedua, yaitu tahap kedua itu penggelaran si aspal hotmix dengan jenis yang sama ya bosku, jenis sensit spesialis halus
nomor 1 langsung dari pabrik AMP-nya. Nah, untuk masalah penggalarannya bisa dilihat sebentar lagi ya bosku, karena ini sedang penyiraman si aspal hot mix atau penyiraman si cairan pekat aspal hot mix terlebih dahulu, dan sedang dipadatkan pakai mesin baby roller full vibro dulu menyeluruhnya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa dilihat seperti ini ya cara penggelaran si aspal hot mix dengan tipe sensit spesialis halus nomor 1 langsung dari pabrik AMP-nya. Benar-benar sangat halus, mulus, kuat, dan tentunya tahan lama, berkualitas juga dari kami. Kami ini dari jasa pengaspalan cor beton dan lain-lain. Kami selalu siap nih untuk melayani pekerjaan sedikit maupun banyak. Kami selalu siap untuk melayani pekerjaan pengaspalan aspal hot mix dengan hasil kualitas terbaik dan tentunya tahan lama. Sangat-sangat memuaskan teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kami ini dari jasa pengaspalan cor beton dan lain-lain. Kami ingin menawarkan jasa aspal hot mix se-Indonesia bosku, menyediakan material yang berkualitas, tenaga kerja yang ahli, mandor yang handal, dan profesional, serta ahli di bidangnya masing-masing. Ini alasan kenapa mitra kerja banyak sekali memilih kami loh bosku untuk mengerjakan pengaspalan aspal hot mix yang terbaik, kualitas pengaspalan yang unggul tentunya untuk inspektur yang lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kami adalah penyedia layanan pengaspalan yang profesional nih, yang selalu berkomitmen untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi tentunya, dan tahan lama. Dengan pengalaman kami bertahun-tahun di industri ini, yaitu industri pengaspalan, aspal hot mix Indonesia ya teman-teman. Kami telah membangun reputasi sebagai ahli pengaspalan yang dapat diandalkan nih bos. Kami menggunakan teknologi yang terbaru tentunya, lalu material yang terbaik, kami selalu menggunakan material paling terbaik ya bosku, paling terbaik di AMP-nya langsung. Kami selalu mengerjakan pakai sensit spesialis halus-halus nomor 1 langsung di pabrik AMP-nya, seperti itu. Untuk memastikan setiap proyek pengaspalan ini memenuhi standar tertinggi, seperti itu teman-teman semuanya. Kami juga menawarkan solusi pengaspalan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda ya teman-teman, baik untuk jalan perumahan, komersial, maupun industri lainnya. Tim kami ini terdiri dari tenaga kerja ahli berpengalaman, berdedikasi bosku, berpengalaman, siap bekerja dengan efisien tinggi, tentunya ketelitian yang cermat. Nah, jadi setelah penggelaran si aspal hot mix dipadatkan pakai mesin baby roller full vibro di tahap yang kedua ya teman-teman semuanya. Nah, bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman semuanya, sedang pemadatan pakai mesin baby roller full vibro tahap yang kedua, lalu atasnya juga disiram lagi bosku pakai cairan perkat aspal hot mix atau cairan Ermosi ya bosku. Jarang-jarang bosku untuk disiram lagi pakai si cairan perkat aspal hot mix ini. Nah, kalau kami itu atasnya pakai cairan perkat aspal hot mix guna untuk si pengaspalan aspal hot mix ini berkualitas dari kami, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kami ini melayani nih untuk Jawa Barat minimal 200 meter persegi, untuk Jawa Timur minimal di 500 meter persegi, untuk Jawa Tengahnya minimal di 300 meter persegi. Nah, teman-teman, untuk luar Pulau Jawa itu minimal di 200 meter persegi, volume di bawah seperti 150 meter persegi, 100 meter persegi, 60 meter persegi, 40 meter persegi, bahkan 20 meter persegi, ataupun 5 meter persegi, itu bisa dikerjakan teman-teman semuanya, cuma dikenakan hitungan borong teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, lanjut WA kami ya bosku untuk mendapatkan konsultasi gratis dan penawaran harga terbaik dari kami, tentunya seperti itu. Nah, bisa dilihat dengan sendirinya teman-teman semuanya, hasilnya benar-benar sangat mulus, kuat, dan tentunya tahan lama, dan karyawan si Shopee ini benar-benar nyaman ketika si gudang Shopee-nya ini di aspal hot mix, seperti itu. Yang tadinya itu si coran beton yang benar-benar banyak debunya teman-teman. Nah, okelah, cukup sekian info dari kami ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga nih kalau ada salah kata dalam pengucapan kami, penjelasan kami yang menyinggung atau tidak enak di dalam hati teman-teman yang menonton ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di subscribe nih channel YouTube kami. Semoga lebih berkembang lagi, support kami supaya lebih maju lagi. Terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman.
Terima kasih, satur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.